apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya, Bu? Mariana Rizal, Bu. Nah, lagi apa nih, Bu? Menjawat. Pegawai. Nah, ini jadi sini kita tempatnya kebunnya Ibu Mariana. Yang di mana ini? Seledri, Bu, ya? Wortel nih, Bu. Wortel ya. Nah, dan juga ini bawang, daun bawang, Bu, ya. Bawang. Teman-teman, jadi itu tempatnya Gunung Dempu. Berarti banyak sini, Bu, yang berkebun sini, Bu. Banyak, Bu, eh. Nah, jadi teman sini kita ketemu dengan Bu Mariana. Nah, ini. Nah, Bu, rezeki, Bu, mau terima, Bu. Nah, ini lagi berkebun apa ini, Bu? Wortel. Wortel, ya. Baru nanam, ya. Baik dop, ya. Sendirian berkebun sini, Bu? Sendirian berkebun sini. Ada anak, ya. Balik-balikan, Bu, eh. Balik ke dusun, ya, Bu, eh. Nah, ini jadi teman kita melihat sini suasananya di sini adem banget, ada juga perkebunan-perkebunan di sini gitu kan, dan juga ini kita melihat apa gimana Ibu Mariana ini berkebun gitu kan. Setiap hari berkebun sini, Bu? Setiap hari. Wah, berapa umur Ibu, Bu? 77. Waduh. Ada cucu baru, Bu? Ada piwot. Ya. Nah, ini 77 tahun masih sanggup berkebun, Bu? Masih. Buguyur, Bu, ya. Buguyur. Mantap. Kebun masih. Masyaallah. Mantap. Nyemprot masih sanggup, Bu, ya. Tadi tuh sudah panen buah kol, Bu, ya. Sayur kol, ya. Masih banyak, ya? Iya, banyak. Labis. Hampir habis. Mantap. Lanjut, Bu, gawennya, Bu. Gunung Dempunya tertutup kabut, teman-teman. Keren banget. Jadi kebun-kebunnya ini kebun wortel. Luar biasa sekali, teman-teman. Wih, daun kolnya. Nah, ini hasil dari Bu Mariana tadi, daun kol. Jadi kita ingin bertanya gitu kan, nanti Bu jual hasil panennya kemana nih, Bu? Hasilnya ke dusun itulah. Dusun mana, Bu? Dusun Kerinjing. Kerinjing. Ada agen enggak, Bu? Ada. Datang sini dia antar ke rumahnya. Oh, datang dewek. Oh. Kalau panen sendiri. Panen sendiri. Jadi berarti ini nanti dibawa pulang ataupun ada orang datang sini, Bu, ya? Dibawa pulang, dikasihkan sama orang tuh. Oh. Orang jualan. Mantap. Jadi harganya berapa kalau ini, Bu? 11.000. Sekilo. Kalau yang kubis berapa, Bu? Kubis sekarang mahal katanya. Berapa? 6.000. 6.000? Kabarannya dia beli aku kubis. Oh, dan kol, Bu, ya. Berapa kali panen, Bu?
Hampir habis lama ini. Lah habis. Hampir sebulan. Oh, nak sebulan. Ini dikit-dikit ngambil. Oh. Cabai ada juga, Bu? Tidak. Katik ya wortel ni. Cuma wortel. Kembang kol bawa daun bawang. Yang wortel berapa? Kapan panennya, Bu? Masih lama ini. Ini paling 2 bulan lagi masih lama. Wah. Kalau ini berapa, Bu, kalau panen, Bu? Apanya? Sampai berapa lama kalau dia? 3 bulan. Nah, Ibu, terima kasih, Bu, ya. Maria ya, atas waktunya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan segala rezekinya, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Oh. Jadi sudah nenek-nenek 77 tahun. Udah pamit, Bu, ya. Iya, iya. Nah. Melihat suasananya yang berkebun di sini gitu. Mantap banget. Luar biasa sekali. Nah. Mantap banget. Di suasana seperti ini. Nah. Gitu. Ini para kubu-kubu petani yang berjuang di sini, teman-teman. Inilah tempatnya. Luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman, jadi kita bertemu dengan Ibu Mariana ini luar biasa nih. Jadi sudah 70 tahun Ibu Mariana ini masih sehat selalu nih. Apa resepnya, Bu? Sehat, Bu. Hidup dia. Resepnya, Bu. Di dusun tuh lah. Dari tiap hari tuh bergerak, Bu, ya. Bergerak kebun saja. Mangkur, Bu, ya. Jadi kalau bahasa pagar alam nih, besiang. Besiang. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan kita doakan selalu nih Bu Mariana ini sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita berada di salah satu kebun tomat. Di mana kebun tomat ini sangatlah subur dan banyak sekali buah-buahnya. Jadi tomat ini harganya sangat mahal sekali sekarang. Karena apa? Tomat ini pada tidak ditanam semua oleh petani. Bisa melihatnya subur-subur semua di sini sudah pada panen nih. Panen yang dimana bisa menghasilkan untuk para petani gitu. Jadi sangat subur sekali dan sini posisinya ini cuacanya sangat panas sekali tuh. Panas sekali suasananya di sini. Lagi musim panas.